Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat Tisat. Welcome back to channel Asti Update ya. Sore hari ini Bang Min hadir kembali di hadapan kalian, tentu saja bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial A. Alsya dan Kak Titi. Namun sebelumnya, selalu support Bang Min di channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih, supaya kalian semua tentunya tidak ketinggalan update-update terhangat lainnya dari channel ini, channel Asti Update tentunya. Oke nih para sahabat Tisar, langsung saja kita masuk ke kabar-kabar hangatnya di kesempatan sore hari ini. Yang pertama ini Bang Min awali dari Instagram story Papa Syad. Ya memang updatean Papa Syad di kesempatan sore hari ini memiliki korelasi dan hubungan dengan apa yang diupdate sebelumnya nih, ketika memperlihatkan Esan lagi stay mager di dalam kandangnya nih para sahabat Tisat. Memang benar ya, di BWP Kiputi tepatnya lagi cuacanya kurang mendukung nih para sahabat Tisat untuk para satwa-satwa di sana beraktivitas outdoor. Hingga kita lihat di sebelumnya updatean Bang Min yang sebelumnya Esan ada di dalam kandangnya nih para sahabat Tisat. Memang benar ya, cuaca di Kiputi Bandung lagi hujan nih. Kalau cuaca di Kiputi Bandung lagi hujan, tentu saja dong ada beberapa aktivitas yang agak terhambat ya, salah satunya untuk take konten YouTube nih para sahabat. Masuk ke kabar nomor 2 second news, Bang Min akan memberikan updatean yang sumbernya kali ini dari Instagram Tiara News Official untuk total stream dan kenaikan lagu Tiara Andini di platform digital music streaming Spotify minggu kedua bulan Juni ini nih para sahabat Tisat. Muncul kembali ya, setiap hari Sabtu biasanya diupdate oleh Instagram Tiara News Official untuk total kenaikan lagu KTT on aplikasi digital music streaming Spotify. Untuk data-datanya mari Bang Min bacakan secara detail untuk kalian semua tentunya. Di gambar yang pertama ini nih para sahabat Tisat, untuk total stream dan kenaikan lagu dari mamanya Selen minggu kedua bulan Juni ini Merasa Indah. Total stream sebanyak 45 juta, kenaikan di minggu ini 1.700.000, diikuti oleh Mbak Janse. Total streamnya sebanyak 12 juta nih para sahabat Tisat. Total kenaikannya sama ya, 1.544.000 nih. Bahaya 45 juta, total kenaikan streamnya sebanyak 432.000. Lagu berikutnya Maafkan Aku Terlanjur Mencintaimu, total streamnya on Spotify sebanyak 70 juta, kenaikan minggu ini hanya 291.000 ya para sahabat Tisat. Maksud Bang Min menjadi dia total stream sebanyak 9.720, total kenaikan 255.365, sebanyak 16 juta, total kenaikan stream 194.000. Cintanya Aku featuring Arsy Widianto, total streamnya sudah 12 juta nih para sahabat Tisat, kenaikan di minggu ini 100.000 pas ya. Gempita Hatiku 14 juta kenaikan, total stream 77.000, buktikan 5 juta para sahabat Tisat total streamnya, kenaikan sebanyak 71.000. Hadapi Berdua sebanyak 5 juta nih para sahabat Tisa, total kenaikan minggu ini 65.000, diam-diam 3.479.000, total kenaikan 24.000. Memilih Aku 2.441.000, total kenaikan minggu ini yaitu 22.000 saja nih. Jadi jika di total nih para sahabat Tisat, untuk total stream Kak Tiara Andini on aplikasi digital music streaming Spotify sebanyak 246 juta nih, dan total kenaikannya sebanyak 4.844.000 nih untuk lagu-lagu Kak Tiara Andini minggu kedua di digital music streaming Spotify. Ada yang ketinggalan nih para sahabat Tisat ya. Sorry. Bahaya Korean version sebanyak 962.000 total stream, dan kenaikan minggu ini hanya 6.000 nih para sahabat Tisat. Yang pasti untuk apapun itu, cap streaming Mutiara dan tim Alsyad untuk lagu-lagu dari Kak Tiara Andini on digital music streaming Spotify tentunya.
Updatean berikutnya ada di Instagram Mutiara Universe Official nih. Banyak yang merepost updatean ini nih para sahabat Tisar ya, di Instagram fanbase Mutiara khususnya, karena per jam, per menit, dan per detik ini untuk jumlah followers Kak Tiara Andini sudah tembus 5,5 juta followers on Instagram nih. Wow, congratulations ya mamanya Selen, 5,5 juta. Bismillah nih, 6 juta para sahabat Tisar untuk 2 minggu kemudian ya follower Kak Tiara Andini on Instagram tentunya. Semakin banyak followers Kak Tiara Andini menunjukkan setiap harinya, setiap minggu, semakin banyak saja yang sayang dan mensupport Kak Tiara Andini ini para sahabat Tisar. Bismillah, semoga selalu berkahnya untuk mamanya Selen. Updatean terakhir kita masuk ke Instagram Tiara Usagi nih para sahabat Tisar, yang di situ merepost updatean dari Kak Riri. Tentu saja pada saat momen malam minggu kemarin ya para sahabat Tisar, ketika mereka tim Scarlet selesai menonton pertandingan turnamen Indonesia Master di Istora Senayan Jakarta, rombongan dari tim Scarlet sebagiannya meet time di sebuah restoran ya para sahabat Tisar. Tentu saja papasnya dengan Kak Titi ikut serta nih dalam rombongan meet time tersebut. Di situ yang pernah Bang Min tampilkan di kesempatan sebelumnya nih para sahabat Tisar di channel ini, channel Asti Update, ketika Kak Riri tampaknya memang mau berpamitan dengan Kak Tiara Andini ya para sahabat Tisar. Namun di situ salah satu kerabat dari Kak Riri meminta Kak Titi untuk nyanyi terlebih dahulu nih. Tiara nyanyi satu album dong katanya. Respon dari Kak Tiara Andini cukup lucu nih para sahabat Tisar. Kak Titi mengatakan cuan 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 dulu dong. Sembari tangannya mengkodekan menerima cuan ya para sahabat Tisar. Ada-ada saja nih, memang benar dong. Jika Kak Titi mau nyanyi satu album, cuannya dulu dong harus di tangan, baru dia akan menyumbangkan suara emasnya nih para sahabat Tisar. Sekian saja dahulu ya untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan sore hari ini. Dan untuk kalian semua tentunya jangan sampai ketinggalan updatean hangat lainnya ya dari channel ini, channel Asti Update tentunya. Dan selalu support dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.